וואי וואי וואי, כמה ירוקים, תסתכל על כמה, תסתכל, זה לא אחד משתיים. Houthi kembali menargetkan kapal yang terafiliasi Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan berbagai upaya untuk menerapkan blokade laut terhadap Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, 3 kapal berhasil dilumpuhkan oleh Houthi pada Senin 28 Oktober. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare. Operasi pertama dengan menargetkan kapal SC Montreal di Laut Arab Selatan. Houthi menggunakan 2 pesawat tak berawak dalam penyerangan kapal tersebut. Kemudian operasi kedua menargetkan kapal Mike Scollon di Laut Arab dengan rudal jelajah. Sementara operasi ketiga dilakukan menggunakan rudal balistik yang menargetkan kapal Motaro di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Sare mengatakan penargetan ketiga kapal itu karena perusahaan dan melanggar larangan Houthi untuk memasuki pelabuhan yang diduduki Israel. Pihaknya pun menegaskan blokade laut terhadap Israel sebagai bentuk dukungan terhadap warga Gaza. Houthi akan berhenti melakukan operasi di Laut Merah dan Laut Arab jika Israel berhenti menyerang Gaza dan Lebanon. Hezbollah terus terlibat perang darat dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon. Namun Hezbollah kerap mengklaim menang dalam bentrok jarak dekat tersebut. Dikutip dari tribunews.com, Hezbollah menyergap pasukan Israel di dekat desa perbatasan Lebanon pada Senin 28 Oktober. Tepatnya penyergapan itu terjadi di Kfar Gila, sebuah desa di Lebanon Selatan yang dinilai sebagai wilayah merah dalam perang tersebut. Sergapan ini menjadi kesekian kalinya bagi pasukan Israel setelah IDF lebih dari sebulan berperang jarak dekat dengan Hezbollah. Dalam pernyataannya, Hezbollah mengklaim menyergap kendaraan dan tentara IDF saat mereka hendak maju ke Lebanon. Akibatnya, tentara IDF tewas dan terluka, menambah korban perang dengan Hezbollah. Sayangnya, Hezbollah tak merinci detail terkait kerugian hingga jumlah korban di Kfar Gila. Begitu pula Israel yang bungkam terkait penyergapan Hezbollah, terutama militer IDF kerap kali menyembunyikan kekalahan dan jumlah korban jiwa. Rusia bereaksi seusai Israel menyerang fasilitas militer Iran pada Sabtu 26 Oktober lalu. Terlebih serangan Israel menewaskan setidaknya 2 tentara Iran. Moskow pun siap turun tangan kalau konfrontasi Timur Tengah semakin memanas. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengatakan Rusia sangat prihatin terhadap eskalasi yang terus berlanjut antara Israel dengan Republik Islam. Kondisi itu membuat Rusia khawatir menimbulkan ancaman nyata terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan. Zakharova menilai penyebab konfrontasi Iran dan Israel terletak pada konflik Palestina-Israel yang belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Zakharova meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan. Bahkan, Zakharova menawarkan agar Rusia menjadi mediator dalam perdamaian Israel dengan Iran maupun Palestina. Moskow mengaku siap bekerja dengan semua pihak untuk mencapai deeskalasi. Diketahui sebelumnya, Angkatan Udara Israel berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap fasilitas militer Iran. Tehran mengklaim sebagian besar bom berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara negara itu yang berada dalam keadaan siaga tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.